يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi saat ini, walaupun dalam media sosial kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Pada video saya kali ini, saya ingin mengklarifikasi apakah saya mualaf karena menikah. Hal ini saya lakukan karena ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa saya mualaf karena pernikahan. Saya mualaf karena alat vital. Astagfirullahaladzim. Dan menurut saya, tuduhan yang menyatakan saya mualaf karena alat vital, astagfirullahaladzim, saya bilang begini, itu karena memang tuduhannya memang tertulis seperti itu. Ya mungkin tuduhan seperti itu dikarenakan konten yang saya buat bersama Gus Putri yang dilihat cuma clickbaitnya aja, yang ditonton cuma cuplikannya aja. Jadi mari kita lihat cuplikan videonya ya. Dari sini aku terus terang tidak mengenal Soleha kita ini. apa tadi namanya? Natalia Iryani Ling ya. Aku enggak kenal. Alamatnya. Aku enggak kenal. Ketemu kemarin. Terus terang aku pertama aku enggak punya waktu, yang kedua aku tidak tertarik gitu. Iryani itu kenapa dia berpindah dari Kristen ke Islam? Itu karena perkawinan, pernikahan yang aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara hal-hal yang seperti itu. Kebetulan dia nikah sama orang Islam. Tapi kalau nikah sama orang Buddha ya jadi Buddha. Sama orang. Nah, jadi itu tuh tadi videonya sengaja aku potong-potong ya. Itu supaya orang tuh penasaran, supaya orang itu tuh jadi tertarik. Nah, kalau di bahasa YouTube-nya ya, itu tuh dibilang clickbait ya. Jadi kalau orang nggak cerdas atau orang yang
itu tuh akan menganggap clickbait itu sebagai kesimpulan. Beda lagi kalau dengan orang cerdas. Kalau yang nonton itu orangnya cerdas, dia itu pasti penasaran. Dia pasti akan cari tahu kebenarannya gimana. Jadi dia akan nonton secara keseluruhan dan dia akan cari tahu deh apa emang benar Natalia itu mualaf karena laki-laki atau memang ada penyebab yang lainnya. Nah, untuk klarifikasi kebenarannya, jadi ini aku tampilin videonya yang gak aku potong-potong ya. Ini videonya tuh ada di tengah-tengah videoku yang full. Ya, teman-teman silakan nonton videonya. Silakan teman-teman bandingin sama clickbait-nya. Ya, silakan simpulkan sendiri. Silakan menyaksikan. Dia fadilah dan utama. Pahala yang Allah tawarkan itu sangat banyak. Tapi banyak orang yang enggak mau berdakwah. Dia kesolehan sendiri. Nah, lebih bagus untuk dirinya sendiri. Ah, saya belum bisa berdakwah. Padahal dakwah itu kan enggak susah. Bilang, coba bilang. Ayo. Bilang ayo. 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 Ini dakwah. Ayo. Ayo. Yuk sholat. Yuk ngaji. Di sini ada ngaji rek. Kelompok ngaji rek. Jadi seperti itu sampaikanlah dakwah. Pada siapa? Siapa tahu ada yang menerima ajakan kita, kita mendapatkan pahala sebagaimana mereka berjalan. Oke, Gus. Terakhir dari Gus. Betik sebelum aku terus terang tidak bisa dikatakan jarang ya, jarang melihat YouTube karena pengalaman yang mengecewakan. Mengecewakan. Karena gini ya, setelah aku amati YouTube itu yang apa namanya itu judulnya itu bombastis. Tapi setelah kita lihat isinya nggak sesuai. Setelah akademis gitu. Isinya itu ya, ya kalau saudara kita ngomong tuh bahasa kasarnya pemesan kosong ya. Tapi itu aku kira hak personal lah ya, hak mereka. Karena kita tahu juga mungkin ada target yang mau dicapai, entah itu subscribe atau viewer. Itu monggo silakan. Cuman aku baru bicara dari diriku sendiri. Aku itu jarang. Makanya kalau ada teman-teman aku bilang, kamu enggak usah kirim-kirim aku link. Video yang kamu tonton apanya itu namanya deskripsikan ke aku, nanti apa yang kamu tanyakan aku jawab. Pertama aku nggak punya waktu, yang kedua aku tidak tertarik gitu. Cuman kalau yang melakukan begitu karena yang tadi itu subscribe atau apa itu ya monggo saja, itu kan pilihan. Nah, terus jadi dari sini aku terus terang tidak mengenal soleha kita ini. apa tadi namanya? Natalia ini. Natalia Iriani Ling ya. Aku Ling ya. Alamatnya. Yeah. Aku enggak kenal. Ketemu kemarin kita terus janjian ya. Janjian. Nah. Terus terang aku unprediksi salah memprediksi. Salah gitu. Nebak nih. Aku kira tadi Iriani itu kenapa dia berpindah dari Kristen ke Islam itu karena perkawinan, pernikahan yang aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara hal-hal yang seperti itu. Karena kalau perkawinan berarti kan kebetulan dia nikah sama orang Islam. Tapi kalau nikah sama orang Buddha ya jadi Buddha. Sama orang Hindu jadi Hindu kan gitu kan. Tapi prediksiku ternyata keliru dan apa yang dilakukan itu mungkin ini untuk publik ya, untuk siapa saja, bahwa agama itu adalah berpikir. Dan Natalia Iriani betul ya namanya, dan dia sudah memberikan contoh bagaimana dia berpikir mencari kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan bertentangan dengan nurani. Sesuatu yang bertentangan dengan nurani itulah yang membuat kita untuk berpikir gitu. Jadi apa yang dilakukan Natalia ini, kalau aku dosennya nilainya itu A plus lah. Tapi kalau dia tadi sesuai prediksiku ternyata karena pernikahan, maka nilainya C, itu pun minus. C minus. Tapi karena aku dengan sendiri, selamanya kan aku
nggak kenal meskipun di YouTube ada, aku nggak pernah lihat. Terus kemarin ketemu, aku juga ini jangan karena pernikahan. Aku kira begitu, tapi ternyata istimewa sekali. Alkitabiah, dia proses mencari kan gitu. Dan untuk yang berikutnya, gini yang namanya hijrah itu kalau di Islam itu begini, beriman. Nah, jadi itu ya videonya. Nah, jadi mungkin yang komen bilang aku itu mualaf karena pernikahan, yang bilang aku itu mualaf karena alat vital ya, astagfirullahaladzim. Ya mungkin dia itu kuotanya pas lagi habis kali ya, jadi dia nonton cuma clickbaitnya aja. Atau mungkin dia ada masalah sama pendengarannya. Karena kemarin saat aku itu live sama Mu'alaf Channel, di situ aku bilang, aku jelasin tentang doktrin agama lamaku ya. Jadi tentang doktrin agama lamaku, bukan tentang Islam. Aku jelasin tentang dosa besar, dosa kecil, itu tuh gak ada di agama lamaku. Jadi bukan tentang Islam. Mari kita simak videonya. Aku tanya ke Mas Erik nih, pernah gak sih mikir kalau misalnya ya dulu orang Kristen lah ya, katanya kan apapun percaya Yesus itu masuk surga pastikan, tapi kalau dia ngelakuin dosa misalnya gini, dia habis bunuh orang ya, dia habis bunuh anaknya pendeta gitu ya, dia habis bunuh anaknya pendeta, terus si pendeta itu masih bisa bilang nggak kalau dia itu si pembunuh itu pasti masuk surga padahal dia habis bunuh si anaknya pendeta itu? Wah, dikutuk kayaknya ya, dikutuk dulu baru biasanya dikutuk gitu. Dulu apa masih berani bilang nggak mampir ke neraka sedangkan dia habis bunuh gitu? Ntar gitu, kayak gitu. Ya soalnya kan karena memang aneh ya kalau misalnya masalah doktrin yang apapun dosanya diampuni, dan dulu sih setahu aku ya itu doktrin itu tuh nggak ada namanya dosa besar, nggak ada namanya dosa kecil gitu. Di ajaran agamanya dulu tuh gitu, katanya semua itu sama pasti diampuni, jadi nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Nah kalau orangnya habis bunuh, saya dari sini mau masuk pakai laptop ya. Tuh jadi gitu ya videonya. Tapi dia tuh malah bilang gini loh, di Islam juga ada Nat, dosa besar dan dosa kecil. Tuh kan si Natalia Oon. Nah kan padahal emang jelas aku di video yang tadi itu, aku jelasin di doktrin agama lamaku. Kalau di Islam ya aku tahu memang ada di Islam dosa besar sama dosa kecil. Tapi ya udahlah ya, ini aku cuma mau ngingetin khususnya buat diri aku sendiri, jadilah pendengar yang baik, jangan berburuk sangka sebelum kita itu mengenal siapa orangnya, ntar jadinya pasti fitnah ya, seperti yang ada di surat Al-Hujurat yang ke-11. Di situ kita diingatkan, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki janganlah merendahkan kaum yang lain, dan perempuan jangan pula merendahkan kumpulan yang lainnya, karena bisa aja yang direndahin itu ternyata malah lebih baik. Jadi cukup sekian ya video saya kali ini. Aku mau nyimpulin sendiri bahwa memang aku itu mualaf bukan seperti yang dituduhkan, bukan karena menikah, dan kemualafan saya pun bukan karena alat vital. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh, jadi cukup sekian aja ya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu